Aku harus jadi raksasa. Awas ya, kalian jangan dekat-dekat ya. Oke. Wow, aku jadi raksasa, guys. Wow, mantap Sakura, lihat. Aku jadi raksasa, aku berhasil. Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Kini. Hari ini kita bermain Sakura ya, teman-teman. Oke, Sakura hari ini akan menunjukkan tutorial bagaimana membuat tombol, teman-teman. Tombol small and large di semua karakter, guys. Oke, kita mulai dulu ya dengan si Takagi. Takagi, kamu mau nggak tombol small and large? Aku mau dong, Sakura. Aku kan mau jadi raksasa dan mau jadi kurcaci. Oke, kita sekarang akan mulai ya. Kalian mau, adik? Aku mau, Kak. Aku juga mau. Aku juga mau. Wah, si Uta sama si Mio juga mau, guys. Oke, aku akan bagikan tombol ini buat kalian ya, teman-teman. Ini dia. Pertama, siapa dulu ya? Aku dulu dong, Sakura. Aku mau jadi raksasa duluan. Iya, aku juga mau. Aku juga mau. Oh iya, sabar. Harus pakai baju Alice of Wonderland ya. Iya, pertama aku harus pakai Alice Wonderland. Ini bajunya, teman-teman. Yang warna biru, tapi terserah kita juga bisa ubah jadi warna lain, guys. Misalnya warna pink. Tapi kita pakai yang warna biru aja ya, guys. Oke, sekarang aku akan ganti karakter jadi boy. Oh, aku duluan, Yuta. Aku dapat duluan. Ih, kakak ini. Ya udah deh. Aku duluan. Oke, aku pertama bagaimana, Sakura? Pertama kamu buat dulu, cari dulu di cara edit itu jabuton. Oke, aku cari di jabuton, guys. Item prop. Terus ada jabuton di furniture, guys. Oke, aku sudah buat ini. Terus kamu pilih yang other. Oke, udah other stroller. Wah, aku harus bawa kereta bayi ini ya, Sakura. Enggak mau ah, masa aku harus bawa kereta bayi sih? Aku kan tidak ada bayi. Enggak, kamu cuma pegang. Oke, aku kalau begitu malu-maluin aja. Kenapa yang kamu yang masuk ke dalam? Yuta, keluar. Aku enggak mau dorongin kamu. Ini masuk sendiri nih. Ya udah deh. Geser dulu nih. Kamu keluar dulu. Aduh, dia nggak mau keluar, guys. Sini, Yuta. Kamu tunggu dulu di sini ya. Oke, kakak. Oke, masa mau masuk pula ke stroller bayi, guys? Oke, aku akan pegang dulu ya. Pegang dulu ya, Sakura. Iya, terus kamu duduk. Oh, duduk di sini? Ya, baiklah. Kok terbalik? Begini. Setelah kamu pegang, kamu harus cepat tekan tombol menu ya. Oke. Tombol menu. Oke, sekarang aku akan ganti jadi karakter si Sakura. Nih, sekarang aku harus ganti jadi karakter Sakura. Iya, Sakura. Kamu mau duduk di dalam, Sakura? Bukan. Aku harus ke menu cara edit. Terus aku harus hilangkan jabuton. Jabutanmu ini. Kita reset ya, reset item. Udah, jabutanmu udah hilang. Wah, jadi aku duduk di lantai nih. Iya dong. Setelah itu aku all reset semuanya ya, teman-teman. Kita yes. Wah, kenapa tanganku jadi ke belakang, Sakura? Tanganku hilang ya? Oh iya, tangannya hilang, teman-teman. Itu artinya sudah berhasil. Masa iya aku coba ya? Kita ke boy. Wah, tanganku ada lagi, Sakura. Oke, sekarang aku coba. Kita terbang dulu, guys, karena soalnya ngebug. Nah, sekarang aku sudah punya tombolnya, Sakura. Itu ada small and large. Iya, kamu coba jadi kecil. Iya, aku jadi kecil dulu. Ayo, ya, Sakura. Teman, kalau kita bisa attack nanti ke belakang loh. Oh iya ya, kalau kita attack gimana? Oh iya ya, tangannya ke belakang, guys. Lucu. Oke, aku jadi kecil dulu ya, Sakura. Wow, aku dapat trofi, teman-teman. Ih, kakak, aku juga mau jadi kecil kayak kakak. Iya, nanti minta aja sama kak Sakura. Sakura, aku bisa jadi besar juga kan? Iya, bisa dong, coba kamu coba. Wow, kita jadi large lagi, teman-teman. Terus aku harus jadi raksasa. Awas ya, kalian jangan dekat-dekat ya. Oke. Wow, aku jadi raksasa, guys. Wow, mantap Sakura, lihat. Aku jadi raksasa, aku berhasil. Aku mau jalan-jalan dekat-dekat kalian nih. Jangan kan, nanti kepijak. Ya udah deh, aku ngecil lagi ya. Enaknya jadi raksasa sesuka hati aku. Yeay, makasih ya Sakura.
Oke, aku sekarang mau buatkan punya si Yuta dan Mio ya. Nah, sekarang siapa dulu ya? Yuta dulu, Yuta. Ya, aku mau dong. Kita ganti karakternya jadi si Yuta dulu guys, little boy. Kak Sakura, aku juga mau tombolnya. Iya. Ini, pertama kamu buat jabuton dulu kayak si Takagi tadi. Oh iya, siap. Jabuton, kita buat jabuton. Jabutonnya di furniture kan? Iya. Sekarang ke other, kita langsung ambil saja stroller. Nah, lalu aku harus duduk kayak tadi kan? Iya dong. Nah, kita duduk guys. Action. Hop. Dah, aku jadi Sakura lagi guys. Ini dia. Nah, aku akan hilangkan tombol jabutonnya. Terus stroller all reset. Sudah jadi dong. Kan tangannya si Yuta jadi ke belakang tuh. Oh, bukan, tangannya hilang. Yuta, kamu udah berhasil Yuta. Iya kak, aku mau coba dulu ya. Oke, kita jadi little boy guys. Ini dia. Ah, nih lihat si Yuta sudah ada tombol small and large-nya teman-teman. Terus kita bisa coba nih. Kak, aku mau coba dulu ya. Aku kesini deh biar lebih aman. Aku mau jadi raksasa dulu. Wow. Wow, keren nih teman-teman. Aduh, kameranya jadi ke bawah nih teman-teman. Kita bisa geser kameranya nanti. Wah, aku jadi kecil lagi. Ih, aku jadi kurcaci sekarang. Kakak, aku jadi kurcaci. Ya, lompat. Ih, lucu sekali. Ih, Mio, kamu mau jadi kurcaci nggak? Biar kita... Aku mau dong. Aku juga mau minta sama Kak Sakura. Ya udah, aku langsung aja ya, Kak Sakura. Oke. Wah, kakak, aku sudah punya tombolnya. Aku mau jadi kecil, Iya, kamu boleh main, tapi hati-hati ya. Jangan... Oke, kakak. Ayo, aku mau jadi kecil, Mau jalan-jalan sama si Yuta. Yuta, aku sudah bisa nih, Yuta. Yuk, kita bareng bersama, yuk. Kita... Ayo, Yuta, jalannya yang cepat, Yuta. Oke, wah, mereka sudah jadi kecil, guys. Nah, sekarang aku mau jadi raksasa nih, bareng dengan si Takagi. Oke, Takagi, yuk kita besar... Jadi raksasa bersama nih. Oke, Sakura. Pertama, kita hold hand dulu, guys. Nah, kita besar bersama ya. Dalam 3, 2, 1, go. Wow, kita jadi raksasa, Takagi. Oke. Wah, kita lompat dulu nih ke atas. Wow. Oke, teman-teman. Sekian dulu tutorial Sakura tentang mendapatkan tombol small and large-nya ya, guys. Oh iya, semua karakter bisa loh dapat tombol small and large-nya. Termasuk Cat Butler juga bisa, guys. Oh iya, teman-teman. Tapi hati-hati ya kalau misalnya kita mengubah jadi karakter lain setelah itu. Nanti kalau kita kembali jadi boy lagi, gak ada. Oh iya, kalau kita sudah jadi karakter lain, terus kita kembali lagi, tombol small and large-nya bisa hilang lagi. Tapi gak apa-apa kan, sudah bisa dibuat ya kan, teman-teman? Iya. Oke, sekian dulu ya. Dadah!